Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu mobil klasik tapi keluaran Isuzu. Ini mobilnya sangat menarik ya, karena bisa dikatakan memiliki konsep dua pintu. Ini namanya adalah Isuzu Bighorn. Maaf jika penyebutannya salah, ya harap dimaklumi saja. Yang paling penting adalah saya akan menjelaskan kondisi secara rinci dari mobil Isuzu Bighorn ini. Ini tampak depan. Ini tahun pembuatan tahun 1994, tapi mobil masih sangat istimewa. Ini mobil yang bisa dikatakan lebih sulit lagi dijumpai ketimbang mobil tadi, Toyota Hilux Soap. Ini mobil memang sangat menarik ya. Ini penampilan di bagian kiri depan. Kap mesinnya juga memiliki konsep yang seperti konsep Jeep Anniversary. Ini lampu bagian kanan mobil. Ini video tidak lama saya buatkan ya, buat yang mengerti saja ini mobil. Tapi yang jelas kita lagi ada satu unit mobil Isuzu. Nah, ini dia namanya. Hanya dua pintu ya. Ini di bagian belakang. Ini lampu belakangnya. Dia hanya memiliki satu warna ya, tidak dikombinasikan dengan dua warna. Jadi memang konsepnya hanya satu warna saja. Ini bagian velg kanan belakang. Sudah menggunakan velg yang modern ya, bukan velg ori lagi, tapi tidak ada masalahnya. Jadi mobil ini terlihat makin gagah saja. Ini full wheel drive juga, 4x4. Mesinnya juga diesel. Knalpotnya hanya ada di sisi kiri saja. Untuk bagian bawahnya juga bebas karatannya masih sangat oke. Untuk catnya ini masih cat bawaan ya, bukan cat ulang. Nah, ini bagian kanan mobil. Untuk bagian kirinya, di bagian fender ya, coba Anda perhatikan catnya masih sama dengan kap mesin. Arti kata ini mobil benar-benar cat orisinil. Ini untuk spion ada baret sedikit. Saya rasa untuk eksterior tidak perlu lama lagi. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana kondisi interiornya. Nah, ini mobil hanya menggunakan dua pintu ya, tapi empat seater juga. Ini bagian belakangnya menggunakan jok ludruk tapi kombinasi ya, sesuai dengan tahunnya. Tahun-tahun seperti ini mobil pasti banyak menggunakan konsep jok kain yang seperti ini. Kombinasi dua warna masih bagus juga. Ini untuk transmisinya juga otomatis ya, untuk four wheel drive nya ini untuk head unit ya masih oke. Untuk door trim nya juga masih begitu terpelihara. Saya rasa cukup untuk menjelaskan Isuzu Bighorn ini. Dengan tahun pembuatan 1994, mesin diesel,
menggunakan penggerak roda 4x4 ini dibanderol di harga 400 juta rupiah, harga yang fantastis juga, tapi hal-hal yang wajar saja untuk mobil langka dengan kondisi istimewa seperti ini. Barangkali minat, seperti biasa hubungi saya saja di nomor handphone 0811 93 85 88. Salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Area Solusindo. Mohon dibantu subscribe-nya juga. Terima kasih banyak.